Salam sehati sejiwa, sarita bergelenga aku Imino Ruben bak dalam lansak berita Iban hujung minggu edisi ke Disember 9. Menteri Perintah Menua Ngau Pengawak Berumah Datuk Dr. Sim Kuihan merambuk bak Parlimen Sentang Pengawak dekat Nombor Kepalan Kanser di Sarawak. Nitiah ke report berita di The Burner Post, ia madah ke perambutnya dekangan saat Putrajaya numbuh ke fasiliti ti nyedia kepalan kanser ti berjalai ke operation di Sarawak dan ke Kedatuk udah ngembuan 5 pakar onkologi. Berbak ngonya, ia madah perintah mesti dekat berhati ke rampak geografi dulu lalu ukai dekat numbuh kepalan kansernya seminat berpangai ngegai penyampau tu bermensia atau ke population. Berindia engaunya, ia sudah merambut palan kansernya ditumbuh ke Semak ngau palan jantung Sarawak di Kota Semenahan. Malaysia sekali lagi ngayan ke penyuluh tahu ke ngelangkar ke sejarah bak gerempuang bangsa-bangsa bersatu berindia hari inisiatif gerakan kesederhanaan global timantai ke resolution ngemutang ke pengerkai penemu ekstremisme ngau radikalisasi lalu diterima dalam sesi ke-72 gerumpung gempuruk besai PBB di New York. Ketua Pemesai Eksekutif Yayasan GMM Datuk Dr. Nasharuddin Mat Isa Madaka perkaranya nyadi sebengkah penyulut ti besai ngagai Malaysia ketegal mesej kesederhanaan ti dibantai ke serta dipejalai ke nya dipercaya peranak ba renggat antarabangsa. Kuya madah hagi perkaranya ukai muntang kelebih hagi dekat penerima pengangkun dari peranak antarabangsa tentang inisiatifnya tang nengah track record Malaysia ti dikelala sebengkah menuati neresak penyikap kesederhanaan, toleransi serta berbahasa ke pangandiri inisiatifnya dipedaknya dinyata di Rabana PBB. Sebedau tu, GMM-nya Siti Ari hasil idea Menteri Besar Datuk Seri Najib Tun Razak rembau sesi ke-65 USGA bak tahun 2010 ngemaran ke pengawak penyikap kesederhanaan. Beritanya tadi ngujung ke segmen lansak berita Iban hujung minggu kita hari itu. Aku menerbang, anytime, anywhere.